Ya, bagi Anda yang akan merayakan pergantian tahun dan akan menggunakan angkutan umum, tidak perlu khawatir kesulitan mencarinya. Pasalnya, PT KAI melalui PT KCJ akan mengoperasikan KRL selama 24 jam pada saat pergantian tahun 2016 yang akan tinggal dalam hitungan hari ini. Dan seperti apa persiapannya dan jalur mana saja yang hendak Anda gunakan? Berikut informasinya. Dalam keterangannya, PT KCJ akan menjalankan program khusus pada malam pergantian tahun mendatang. Program ini merupakan sebagai salah satu pelayanan atas animo warga yang akan memenuhi sejumlah sudut ruas ibu kota dalam merayakan malam pergantian tahun. Atas hal tersebut, PT KCJ akan mengoperasikan KRL selama 24 jam selama pergantian tahun. Tidak hanya mengoperasikan selama 24 jam, PT KCJ juga akan menambah rangkaian KRL yang akan dioperasikan pada saat pergantian tahun. Selain itu, pihaknya juga akan menambah jumlah personel untuk melakukan pengamanan baik dari pihak PT KCJ sendiri maupun pihak lain, seperti TNI dan Polri. Nantinya petugas akan disebar di sejumlah stasiun dan rangkaian KRL, sehingga dapat menciptakan rasa aman saat menggunakan KRL. Dengan menambah jam operasi dan rangkaian, diharapkan dapat mempermudah warga untuk mencapai tempat tujuan, khususnya saat pergantian tahun yang tinggal beberapa hari ini. Tim MNC Media memberitakan.